Oke, kembali lagi bersama saya Welder Art ya. Video kali ini kita akan meneruskan video yang sebelumnya ya, yang waktu itu kita ngeping pet Kiki Wai ya. Seperti ini. Jadi kemarin sampai situ saja kita ngepingnya, kita lanjutkan dari jam 10 ke jam 12. Jadi untuk yang di atas ini kita caranya agak lain ya. Jadi kita goyangnya beda dengan yang di bawah. Untuk yang di atas ini kita goyang cepat ya. Bisa kita perhatikan goyangannya, dia lebih cepat daripada yang di bawah. Ini bukan dicepatkan ya, tapi memang goyangannya cepat. Jadi cepat seperti ini ya, biar dia tidak meleleh ke bawah. Oke, bagaimana videonya kita saksikan sama-sama. Jangan di skip biar tidak salah paham. Untuk yang di atas ini karena kita menggunakan api agak besar ya, dia sedikit banyak spater, tapi tidak apa-apa, nanti kita bersihkan pakai gerinda seperti biasa, kita buat line seperti biasanya. Oke, mari kita bersihkan ya spaternya ya. Kita gerinda dan kita nanti langsung kita bersihkan dan kita bras, nanti tengok hasilnya seperti apa. Ini tampilan hasil sebelum dibrasin ya. Jadi sebelum dibras bentuknya seperti ini, bisa dilihat dia halus ya. Nanti setelah dibrasin baru kita bisa tengok
hasilnya seperti apa. Jadi bentuk cappingannya bisa rapi ya, dari atas sampai bawah, dari overheadnya, dari vertikalnya seperti ini, tengok mulus sekali ya. Jadi ini cappingannya keliling rata ya, rata bagus. Jadi kawan-kawan yang mau mengerjakan barang seperti ini, kalau bisa cappingnya buat seperti itu ya. Jadi dilihat nampak cantik, di luar di dalam pun juga cantik. Jadi keliling seperti ini ya. Dan hasilnya setelah dibrushing seperti ini ya, dia nampak bersih, rapi dan bagus. Jadi nanti misalkan di visual pun pasti hasilnya juga akan bagus seperti ini ya. Ini kalau saya yang visual ini sudah oke ini. Ya mulus. Oke kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat ya buat kawan-kawan bagi yang mau mengerjakan barang seperti ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih.